Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Aziziyah TV, bertemu lagi dengan Sabila Rasyad. Kali ini ada tamu agung yang berkunjung ke Al Aziziyah TV Studio. Yuk, mari kita berkenalan dengan beliau. Silahkan Bapak untuk diperkenalkan. Oke, terima kasih para pemirsa yang budiman. Perkenalkan, nama saya Kapten Dodi Junari, yang tadinya berprofesi sebagai seorang pilot, dan saya juga kebetulan karena di dunia saya adalah penerbangan, sehingga saya memiliki sebuah travel yang bernama Berkah Mutiara Mandiri. Oke, baik. Saya jadi panggilnya Kapten Dodi. Kapten Dodi, setelah kami perkenalkan, setelah kami ajak berkeliling ke pabrik maupun ke kantor Al Aziziyah Travel, bagaimana pendapat Kapten Dodi tentang Al Aziziyah? Subhanallah, hari ini hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, di mana saya sudah melihat sebuah travel umroh haji dan khusus, ya, khusus umroh haji khusus, ya. Dan di sini saya melihat, baru kali ini saya melihat sebuah travel yang demikian komplit. Di sini ada pembuatan peralatan keberangkatan umroh yang semacam tas dan sebagainya untuk dipergunakan nantinya di umroh. Bahkan kantor segala macam, serta pabrik yang saat ini dimiliki, sungguh luar biasa. Demikian sementara yang saya melihat di ini, di Travel Aziziyah. Okay. Aziziyah. Baik, Kapten Dodi. Jika nantinya kita bergabung, Kapten Dodi sudah berminat untuk bergabung menjadi salah satu perwakilan Al Aziziyah. Apa visi kedepannya sebagai salah satu perwakilan Al Aziziyah? Baik, terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, begitu komplit yang tersedia di Travel Al Aziziyah ini, maka jujur saya katakan, saya sudah 6 travel umroh yang ingin saya bergabung. Dan hari ini saya merasa bahagia sekali, ternyata di umroh Al Aziziyah ini, Masya Allah, banyak hal yang tidak terkira. Pemiliknya, pegawainya, semua menyambut demikian sukacita. Sehingga apa yang ada di benak kepala saya, di mana cita-cita saya ingin memberangkatkan marbot. Jujur, saya berbicara ini sampai gemetar. Beliau menyambut dengan sukacita. Masya Allah. Allah Maha Besar. Segala sesuatunya saya dapat kemudahan. Insya Allah, apa yang kami cita-citakan dengan sebagai perwakilan daripada Travel Al Aziziyah ini, semua doa saya terkabul. Insya Allah. Demikian sementara. Baik, terima kasih banyak Kapten Dodi atas kunjungannya. Sahabat Al Aziziyah TV, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga Al Aziziyah tetap menjadi travel terlengkap di Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.